Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Lesti Kejora kembali terbitkan program terbarunya bersama Rizky Billar di kanal YouTube Leslar Entertainment. Program terbaru ini menjadi perhatian publik lantaran diluncurkannya setelah klarifikasi singkat dari Rizky Billar yang secara mendadak menunjukkan bukti-bukti bahwasanya dirinya selama ini selalu difitnah oleh orang-orang. Satu persatu bukti itu diperlihatkan Billar melalui handphone pribadinya dengan kuitansi secara resmi bikin geger publik hari ini. Termasuk bukti dirinya tidak pernah selingkuh. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. $100 juta uang cash dan tunai untuk siapa saja yang bisa membuktikan jika Rizky Billar pernah terlilit hutang riba. Hal ini karena dirinya mengungkapkan riba salah satu dosa yang paling ditakutinya. Karena menurutnya, dosa riba itu sama dengan dosa berzina dengan orang tuanya sendiri. Bukti-bukti pembelian barang cash secara tunai terhadap mobil-mobil mewahnya ditunjukkan oleh Rizky Billar. Lantaran dirinya selama ini disebut-sebut berhutang demi nampak lebih kaya. Nah, dengan klarifikasi ini, Rizky Billar ingin memberi peringatan kepada orang-orang yang menyudutkan dirinya agar mereka tidak berdosa fitnah setiap hari terhadap dirinya. Klarifikasi singkat dari Rizky Billar ini dilakukannya demi menjaga nama baiknya dan Lesti Kejora. Tuh mana yang suka kuar-kuar tentang mobilnya Leslar, dengerin tuh akan dikasih 100 juta langsung kalau bisa membuktikan mobil yang dimiliki Leslar itu pinjaman atau sewa atau beli secara kredit. Padahal jelas rezeki mereka lancar karena mereka nggak riba. Haters mah asal ngomong saja, penting misi dia buat ngejatuhin mental dan berhasil. Mana mungkin mereka punya data valid yang bisa membuktikan itu semua. Wong, apa yang dia tuangkan dalam komentarnya bukan berasal dari otak yang waras, tapi dari bisikan hati gelapnya yang penuh iri dan dengki. Pasca klarifikasi singkat itu, Lesti Kejora juga beberkan beberapa fakta yang menarik hari ini. Pedangdut Lesti Kejora bersyukur Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, anak pertamanya dengan Rizky Billar atau yang akrab disapa dengan Baby Leslar, tumbuh dengan baik. Bahkan Baby Leslar di usianya yang sekarang sudah banyak berkembang dan semakin pintar. Aduh, ngomongnya sekarang tuh kayak beo banget, ucap Lesti Kejora usai menghadiri acara 7 bulanan usia kandungan Aurel Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Fakta yang diungkapkan oleh Lesti Kejora adalah di usianya yang sekarang, Baby Leslar dikatakan Lesti mulai ingin mengetahui apapun. Yang paling disyukurinya, Rizky Billar sang suaminya sangat berperan dan mau membimbing anaknya yang sedang mulai belajar tentang dunia. Perkembangan Baby Leslar bersyukur banget papanya benar-benar turun tangan untuk menjaga, membimbing, dan mengajarkan, kata Lesti Kejora. Selain itu, Baby Leslar juga merupakan anak yang tak bisa diam alias aktif. Tentu hal tersebut membuat Lesti Kejora ataupun Rizky Billar sedikit kewalahan. Tapi dengan demikian, mereka tak mempermasalahkan dengan kelincahan dari Baby Leslar ini. Ehem, Masya Allah, apalagi anak cowok, ungkap Lesti Kejora. Lesti Kejora dan Rizky Billar sendiri tak menunda-nunda untuk mendapatkan anak kedua dan tidak melakukan KB. Namun, keduanya tidak melakukan program hamil dan hanya mengikuti alurnya saja. Satu lagi fakta yang menarik hari ini, di saat diluncurkannya program terbaru dari Lesti Kejora dengan judul Males Itu, alias Masakan Lesti. Ternyata program ini adalah buntut dari program yang lalu, di saat itu, berjudul dengan Kepoin Masakan Lesti. Setelah hari ini dilakukan perubahan dengan konten terbarunya, akhirnya semua penonton bisa kembali menyaksikan aksi laga dari Lesti Kejora saat mempraktekkan trik masakan yang jitu yang dianggap lezat oleh Rizky Billar.
Keseruan lainnya yang juga nampak dari postingan lucu dan menggemaskan dari Baby Leslar. Baby Leslar tertangkap kamera saat bermain girang di pekarangan rumahnya. Sambil bermain air, nampak wartawan yang kerepotan kena semprot dengan ulah dari Baby Leslar ini. Momen-momen menarik ini membuat para penggemarnya menjadi tertawa lepas hari ini. Tidak sedikit juga dari mereka yang bereaksi dengan ragam komentar. Masya Allah, tabarakallah ye, ada males lagi dapur Bunda Lesti. Semoga Leslar family semakin sukses, berkah, barokah dalam proyek-proyek usaha bisnis, karir, karya-karyanya. Bismillah, semangat lagi Leslar Entertainment. Jaya dan maju, berkembang, langgeng til jannah, rumah tangganya. Amin, ya Rabbal Alamin. Abang L bikin kita ketawa saja, lawaknya. Monyet dibilang encus, maaf ya suster, tuh papanya nyuruh nyiram tim Leslar, eh malah kena batunya. Abang hebat ui. Ragam komentar hari ini telah membuat semua warganet yang ada di laman media sosial ikut bereaksi dengan mendoakan agar pasangan keluarga muda Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in